hanya bertindak memulangnya siang tadi. Bagi penerima pembuangan Lim Guan Eng berhubung sumber wang bagi program basmi miskin tegar dari Kelab Lumba Kuda menjadi punca kepada kecurigaan itu. Sekaligus mereka menolak penjelasan Ketua Menteri Pulau Pinang itu yang peruntukan program warga emas datang dari simpanan kerajaan negeri. Menggunakan tindakan memulangkan wang RM100 adalah 50 warga emas dari Penaga, Kepala Batas. Wang dikembali kepada UMNO bahagian Kepala Batas. Yang dipinta warga emas ini pulangkan semula kepada kerajaan negeri. Dengar kata ni, ekor pun tak main. Betul tak pernah memakan dia ekor pun. Tapi bila nak rasa rasa dia judi tu, yang kita tu sujud pada Tuhan dia hari tu, masa lagu kecewa hati. Saya tak tahu duit duit judi lah, pernah tahu kan. Dan si hati baru lah tahu, makan duit tu ke, tapi orang lain pun tak kenal kan. Tapi memang dah memang ajal dia lah. Tapi dalam saya dengar kata duit duit judi, saya rasa pergi langsung betul. Dua malam lah, Nibi, bernama anak sahabat. Kata, ya, ayah bini dua haram tu. Dia marah, dia berharam. Semua dia benda-benda, dia benda-benda kuda, dia dah. Dia ada benda-benda. Saya lah. Sebab duit haram, kita pernah makan pun. Kita ada sujud. Duit tu kalau duit halal kita tak buat, kita pun sonok kan. Terima duit halal ni dengan kita dengar kata duit ni haram. Jadi kita pun nak makan pun tak sedap juga. Kita makan habis dah lah duit tu. Menurut Adun Penaga Dato' Azhar Ibrahim, majlis ini dianjurkan atas permintaan warga emas sendiri. Katanya lagi, ia hanya tindakan permulaan terhadap pembohongan kerajaan negeri untuk menarik undi rakyat, khususnya masyarakat Melayu. Selepas ini, warga emas dari kawasan lain juga dijangka tampil mengembalikan wang berkenaan. Mereka, orang kampung, ibu-ibu, bapa-bapa, ya, mereka sembahyang, mereka mengaji. Mereka bukan orang jahat, mereka baik-baik. Tetapi mereka ni agak kurang mendapat rezeki daripada Allah SWT. Kekurangan itu, maka digunakan kesempatan ini untuk menipu mereka. Sejumlah RM4,000 dikumpul dalam majlis ini diserahkan kepada pemuda UMNO negeri bagi diserahkan kepada kerajaan negeri dengan segera.